What up everyone? Kembali lagi dengan Gunadi di sini. Jam 5.18 sore hari, riding berdua dengan Biondi. Suara lu masuk kok, Bon? Hah? Suara lu masuk. Wih. Hari ini mau ke FX nonton MotoGP. Lah, bukan nonton bokep. Reset. Bahaya, Bos. Nanti di-ban. Nontonnya tuh di Carglass kalau nggak salah. Gue diajakin sama si Biondi. Belum pernah juga Carglass FX. Jadi sekalian jalan-jalan. Masih buka nggak, Bos? Bon. Apa ya? Carglassnya masih buka nggak? Masih lah, sampai jam 10. Oh. Berarti bisa belanja dong? Bisa lah, mau duit nggak? Wis, gila lu. Macet banget dah. Iya, rame, padet. Udah gitu sekalian gue nyobain, gue baru beli Sena Backpack. Makanya bisa apa ngevlog bareng sama Biondi, jadi suara Biondi bisa masuk. Semoga jadi lebih seru lah vlognya gitu. Aduh. Jalan rusak. Iya. Ini hari Minggu menonton MotoGP Brno, Republik Ceko. Pegang siapa pun? Oh, Vinales Rossi lah, kalau nggak Dovi. Buset, Yamaha dong. Yamaha. Jual dah motornya. Ada. Saya hati-hati bang. Jadi kita berdua ya nih Bon. Iya. Aduh. Tapi Reddy datang nggak? Kayaknya sih jadi ya. Cuma kan dia Omdo. Oh, ngomongnya apa emangnya? Hah? Ngomongnya dia apa tadi? Ngomongnya sih datang. Oh. Tapi dia takutnya kalau diizinin. Diizinin sama siapa? Nyokapnya. Oh. Tadi pagi ada jakon-jakon itu. Jakon-jakon ada. Bawa X-Max ya? Yo. Ini gua habis ganti sepatu tadi pagi, pakai sepatu motor, sekarang pakai sepatu sneaker gini. Kenapa? Ganti giginya jadi kagok. Lebih enak main yang mana gitu? Kalau sepatu motor kan tebel tuh. Iya. Yeah. Jadi nyongkelnya dikit doang. Oh. Ini kayak nyongkel netral mulu. Netral terus. Iya. Itu jaraknya tuh bisa diatur nggak ya? Gue juga suka masuk netral. Gue juga. Iya, suka masuk netral. Gue jarang sih. Gue sering masuk netral. Beberapa kali lah. Ini hari kilometer mesti 1000 nih. Kilometer lu? Harus 1000. Sekarang berapa? 955. Oh. Barang baru ya. Oh man. Siap. Jadi mau dijual berapa, Bun? Hah? Mau dijual berapa? Ini motor gua. Iya. 300 lah. Buset, naik harga nih. Iyalah. Mentang-mentang lu stop production ya. Yang punya lu. Tadi rame riding? Tadi sepi. Oh, maksudnya rombongan kita pun? Sepi juga, cuman gua, Bang Edo, Rio, Tapir, sama temennya Tapir dua orang, sama termasuk Japon itu tuh. Iya, yeah. Renhard gak jadi ikut? Dia pulang jam 9. Oh. Gak bisa dia. Iya. Yeah. Kan lu jalan belakang gua, ban gua masih nyiprat gak ini ya, batunya? Udah enggak, berarti udah habis komponnya. Iya udah kagak, itu udah kelihatan sih ya putih-putih. Iya. Bahaya banget dah. Ganti. Duh, hari Minggu masih aja rame jalanan dah. Set. Aduh. Rame. Aduh. Oh iya, for your info guys, yang aduh, kalau Sena gua low lagi. Ya, hilang dong bentar lagi. Lu bawa charger enggak? Enggak, gua enggak bawa kabel. Oh. Gua bawa power bank tapi. Oh. For your info guys, kalau misalkan teman-teman yang bawa 2,5 kalau mau parkir di FX tuh bisa kata teman gua. Cuma ntar kita lihat dulu aja. Cuma memang dengar-dengar sih memang bisa. Gitu. Tapi setahu gue bayar parkir mobil deh kayaknya kalau ke FX. Emang bayar ya? Setahu gue bayar parkir mobil. Ya udahlah, enggak usah parkir. Enggak usah parkir kali ya? Enggak usah. Taruh depan. Medit banget anjir.
gila, gue ini baru landing tadi kayak jam 1 jam lalu langsung naik motor karena sudah kangen naik motor. Dan minggu depan mungkin video-video gue udah jarang di Jakarta karena gue akan pindah ke kota lain. Kota lain gak itu, Bon? Iya. Udah low, gue. Apa? Udah low banget, suara lu udah kecil banget. Oh, ya udah. Udah gue putusin ya. Ya udah. Dadah. Ya mungkin nanti kayak lihat video-video gue setelah ini ya. Gue akan lebih sering kayak bikin video tuh di luar Jakarta karena gue mau pindah sebenarnya gitu loh. Nggak pindah secara permanen, gue ngekos dan nggak jauh-jauh banget sebenarnya, bisa dibilang juga Jakarta sih menurut gue. Gue pindah ke Karawaci karena gue apa? Gue kuliah di sana. Jadi gue setelah menyelesaikan training penerbangan gue, pilot gue langsung, gue gak langsung sih, kemarin gue cari kerja dulu dan gak dapet kerja. Gue udah ngelamar sana sini belum kepanggil, jadi gue pikir daripada buang waktu, buang duit doang, gak berhasil apa-apa, gak produktif apa-apa. Jadi gue apa namanya, enakan kuliah, jadi sambil ngisi waktu kosong daripada buang duit, mending gue belajar lagi kan. Itu sambil cari kerja juga. Jadi kalau misalkan kerjaan gue udah dapet tangan kontrak, gue mungkin akan cabut dari kampusnya gitu. Buat teman-teman Karawaci mungkin bisa nanti kapan-kapan ketemu kita kalau riding bareng gitu. Iya, jadi videonya mungkin bakalan kayak apa di luar Jakarta sih, daerah-daerahnya, main-mainnya sama mereka-mereka situ. Itu cuman gue akan tetap weekend balik ke Jakarta, cuman nggak tahu bisa motoran atau enggak karena motor kan gue bawa ke Karawaci juga, karena gue nggak bisa hidup main tanpa CBR gue, bosan banget pasti. Seminggu nggak riding aja tuh rasanya gila banget. Paling lama gue terakhir 10 hari gak riding. Gila, itu rasanya kayak waduh, kangen banget sama CBR ini. Pulang langsung riding, langsung main motor lagi gitu. Ini udah di Senayan. Oh iya, dan juga mungkin kan gue mulai kuliah nih, mulai ada kesibukan-kesibukan. Mungkin gue gak akan upload video sekitar 3 kali dalam seminggu. Mungkin gue bakal upload kayak cuma 2 kali seminggu sih gitu, karena gue pastikan apalagi ini semester pertama, semester awal pasti banyak banget kesibukan gitu loh. Meskipun jurusan yang gue ambil adalah jurusan ilmu komunikasi, yang kata-kata teman-teman gue tuh nggak terlalu apa nih, nggak terlalu berat tugasnya, jadi gue milih itu. Tapi tetap aja lah pasti ada tugas, namanya kuliah nggak ada yang enak. Pasti banyak tugas dan gue akan tetap berusaha bikin video sebanyak-banyaknya tentang motor. Jadi ya gitu deh, semoga lah videonya tetap banyak. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dukung juga kan. Tuh ban gue udah habis banget, ini udah gak enak banget tikungin juga. Widih, Mazda Miata MX-7, keren juga ya. Tapi udah begitu. Panahan. Oh, belum dibuka juga panahan ya, makin parah malah. Tetap harus menyalam dengan siapapun.
sesama bikers harus saling salam salaman. Tahu sih mas keluar mana? Masuk keluar mana? Boleh masuk sini nih ternyata di lobi di situ ya. Oke, makasih. Enak juga kayaknya parkirnya. Di mana? Sini. Oh, parkir di situ. Parkirnya sini doang, Pak. Pak, parkirnya di sini doang. Oh. Kurang enak ya sebenarnya parkirnya. Rada jauh ke lobinya. Ini bantuin dulu. Jalan maju lu. Gua rasa udahan dulu vlognya sampai sini. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And then follow my Instagram right here. And I'll see you in the next one. Bye-bye.